Udah nak bawa dengan helmnya ke siangnya. Masih bisa jalan, Bu. Jangan terlalu rapat. Bisa ambil gambar, mundur sedikit. Kasih ruang ini. Jam 4 sore baru bisa dievakuasi. Ibu dievakuasi di mana sebelumnya? Di Polres. Polres ya, Bu. Baru dibawa ke mana? Papua juga, Jayapura ya. Iya, masih 2 Wamena sih, kita ke pengungsian dulu, 3 hari ke sana. Di yang Jayapura? Iya, di Wamena, Polres itu. Baru kita berangkat ke Jayapura. Ibu berapa orang? Keluarga semua, siap-siap. Keluarga semua, siap-siap. Tapi ibu tanya, memang dengan sangat dibakar. Ini Ainun. Tidak bisa dibilang lagi. Kalau aset ibu sendiri yang habis di sana, Bu, ya? Saya rumah terbakar dan rumah motor uang. Itu bagaimana cara meloloskan itu? Bukan ibu kan ada di rumah saat itu, Bu, ya? Saat kerusuhan itu. Bilang apa? Ibu, harta bendanya ibu nggak bisa diselamatkan juga. Nggak ada yang curhat, ada yang tanah. Hanya bawa baju aja. Baju kita banyak. Kita ada barang ini karena kita dapat dari pengungsian di Jayapura. Bu, berapa? Udah berapa? Di Biak juga, di Kasik juga. Bu, udah berapa tahun berdomisili di Wamena, Bu? Sudah 10 tahun. Usahanya apa, Bu, di sana? Saya kios, bapaknya ojek. Nama itu siapa, Bu? Ibu Rahmatian. Kalau bapak? Ruslan. Asal mana? Takalar. Langsung ke Takalar ini, Bu. Ibu, gimana perasaan sudah tiba di sini? Iya, Bu. Senang, ya? Bagaimana perasaan? Ya, senang. Tapi kalau ibu ada keinginan mau kembali lagi atau gimana? Tidak ada lagi. Enggak ada lagi. Trauma ya, Bu. Dan terus, Ibu, sekolahnya ada gimana? Sudah ada yang? Pindah saja ke situ. Sudah. Terima kasih, ya, Bu. Sabar, ya, Ibu, Di. Bang, sebelum mereka datang, kita sudah ke Wamena, gitu ya. Pak Sekda, Wagub sudah ke sana melihat kondisi. Setelah pulang, kita mempersiapkan, gitu ya. Asrama Haji sudah siap, makanya kita sudah berkoordinasi dengan Kota Makassar, Wali. Jadi kita berharap, mudah-mudahan semua apa ini eksodus ya, fungsi yang datang itu bisa kita tangani dengan baik semua. Kali ini kita sudah siapin. Nah, tentu tidak semuanya harus ditampung di asrama haji. Pasti sudah ada banyak keluarga yang menjemput ya. Jadi saya kira tidak ada persoalan. Pak, ada berapa sih, Pak? Jumlahnya warga Sulsel, Pak? Warga Sulsel yang sudah mengungsi. Hari ini ada 50 karena total berapa ya? Kapasitas ini kan 600 ya. Sebagian itu ke Malang, terus ada yang lanjut ke Aceh. Jadi kalau kita ngumpul, tapi sebentar malam besok malam jam 8 pakai kapal laut juga ada. Ya. Sejauh ini sudah berapa, Pak?
yang totalnya Pak yang sudah mengungsi ke sini, Pak? Ini yang pertama yang kita koordinir, ya. Beda yang komersial, Pak. Iya, kalau komersial itu orang yang punya kemampuan, ya. Bagaimana warga yang di luar Sulsel, Pak? Penanganannya seperti apa? Pokoknya kita akan siapin semua, ya, kita tampung dulu di asrama haji. Bagi yang ada keluarga silakan dijemput, bagi yang tidak punya keluarga menjemput kita akan antar ke daerahnya. Ya. Bukannya di sana keamanan sudah dijamin TNI Polri, mereka masih ini ngungsi? Ya, ini kan sulit soal trauma kan, melihat kejadian itu mungkin mereka nggak tenang, ya, bagaimanapun juga mereka trauma. Tapi akan ada terus gelombang pengungsi nih, Pak? Ya, saya yakin demikian, ya, karena kemarin walaupun gubernurnya sudah memberikan jaminan. Ya. Pak Kupin ini kan khusus salah satu pintu masuk Indonesia Timur, mungkin ada pengungsi dari Rensusu yang datang ke sini nanti, apakah akan ditampung? Kita tampung semua, kita punya pengalaman waktu gempa Sulawesi Tengah kan, Palu. 15.000 pengungsi kita tangani dengan baik, termasuk kesiapan rumah sakit, ya. Asrama haji, jadi saya kira nggak ada masalah. Kita tidak membeda-bedakan orang susah atau bukan. Kita punya anak. Jadi tolong yang mau meliput itu memang nih, jangan pemerintah setengah-setengah. Bagaimana korban Wamena memberi perhatian sedemikian rupa? Harta bukan menjadi permasalahan, tapi bagaimana yang masih ada di Wamena korban di sana? Tolong kembalikan. Bu, keluar data yang di sana. Sudah pulang, lima orang. Suami saya naik kapal laut. Hari Jumat ada di pelabuhan sandar itu. Hari Jumat baru sandar di Makassar. Suami saya naik kapal laut karena dia dalam keadaan trauma. Pulang naik kapal laut, tidak ada pesawat. Yang datang ini Bu, apa Pak? Saya punya anak kami, saya punya mantu dan tiga keponakan. Bu, di Wamena sudah berapa tahun, Bu? Saya di Wamena 4 tahun. Usahanya apa, Bu, di sana? Ya, usaha saya ya, namanya usaha ya, di pasar. Habis semua kemarin. Habis kemarin, Bu, semua. Saya tidak, kalau harta tidak. Tapi yang saya perjuangkan kawan-kawan sana, suku saya, saudara-saudara saya kan saudara di sana toh. Kita kalau perantau itu semua saudara. Bukan siapa-siapa lagi. Mereka korban, mereka dibunuh, dibacok, diperkosa dan segala macam. Saya seperti keluar dari lentingan dibakar itu waktu saya punya anak naik bawang belanjanya di Wamena ini. Dia bikinkan saya kue. Kok dibunuh kasihan, dibakar tiga orang. Apa tidak ada? Berapa rumahnya, Bu, yang dibakar? Kalau rumah saya tidak ada rumah. Kalau mau bakar-bakar sudah. Saya tidak peduli. Mau bakar-bakar sepenuhnya di Wamena. Tidak apa-apa. Saya sudah tidak pusing karena anaknya sudah pulang. Bu, nyawa lebih harga. Ada rencana mau kembali ke Wamena, Bu? Apa yang mau kembali? Itu namanya kita cari. Sudah tahu lubang masa mau cari apa, kembali ke lubang yang sama. Kasihan anakku. Tapi selama kerusuhan kemarin ada kita lihat dengan mata kepala sendiri, Bu. Tidak ada. Baru kejadian ini, tapi saya tidak ada di tempat. Saya cuma dapat berita dengan anakku ini. Dengan ibu siapa, Bu? Aduh, jangan dikasih tahu nama aku. Oke.